Awan panas kembali diembuskan Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian mencapai 1000 meter. Embusan awan panas ini terekam jelas oleh kamera pemantau Gunung Api Semeru. Kolom abu berwarna kelabu pekat dengan intensitas tebal mengarah ke tenggara. Hasil pengamatan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, awan panas terekam di seismograf dengan amplitudo maksimal hingga 25 mm selama 1200 detik. Akibatnya, sejumlah wilayah di lereng gunung diguyur hujan abu dengan intensitas sedang hingga deras. Salah satunya adalah Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Hujan abu dengan intensitas sedang masih terus terjadi hingga Kamis pagi 3 Maret. Selain di perkampungan warga, hujan abu juga terlihat mengguyur lokasi pengungsian terpusat di lapangan Desa Penanggal. Memang informasi yang kami dapatkan terjadi erupsi Semeru berupa awan panas guguran pada tanggal 2 pukul 22.16 menit ya. Nah, saat ini memang yang kami rasakan di Desa Penanggal ini adanya hujan abu yang dengan intensitas sedang. Warga diimbau untuk menggunakan masker dan pelindung mata guna menghindari gangguan pernafasan dan iritasi akibat sebaran abu vulkanik Gunung Semeru. Dalam sepekan terakhir, Gunung Semeru mengembuskan 3 kali awan panas. Status Gunung Semeru masih level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan.